Hai Han. Halo, Rai udah buka? Aku masih di HP bentar. Oke. Gimana? Mau Kak Cika yang share screen apa Raihan yang share screen? Kak Cika aja ini, laptop aku belum bisa nyala dari tadi. Oke, udah Kak Cika share screen ya. Raihan dengerin aja berarti ya. Oke, ini ya yang Kak Cika ya. Tunggu. Kasiannya kamu udah buka, Rai, tapi... Udah ya? Udah. Sip. Bentar ya. Hanya ini yang... Nah, Kak Cika tuh kemarin udah berhasil, Rai. Jadi misalnya Kak Cika bikin tempat diajak nih. Raihan itu misalnya. Session length-nya misalnya 90. Ya. Enggak 90, 30. Print. Itu udah ada harganya Raihan 30 menit. Gini ya, udah. Nah, Kak Cika mau bikin harganya berarti di sini, Rai. Kemarin udah berhasil. Berarti kan ini yang tinggal pakai if ya. Ngarang aja lah harganya. Tinggalnya di elif-elif aja satu. Ada berapa sih? Ada berapa pilihan? 6 ya. Berarti ini Kak Cika bikin. Ini di copy. Ntar dulu. Ini di copy. Kita pasang, nah kan udah berarti tinggal elif kan, elif misalnya dia 60 menit, ini 30 menit berarti oke. Berarti kali dua ya sebenarnya. Oh, atau gini aja, gimana ya biar nggak panjang, kelipatan 250 aja sebenarnya. Ntar ya, kasih kami mikir. Berarti if if as get ntar mikir aja ntar. Nanti ya udah kalau gitu pakai kelipatannya, kalau gini terlalu banyak nanti kodenya panjang. If as get n gitu ya, n sama dengan as get. Ini keger. Kan sama dengan bentar kecil kematian dulu yang dengan tadi udah jalan ya. Ini kan udah jalan, tapi nggak dipakai. If oke nih. If as get dibagi 3. Ya, dibagi 3. Coba print dulu ya. Print N-nya benar nggak? Print N. Stop. Nah. Hanya A session length-nya 60. Print. Oke. Okay. Mau Rai, ini udah bikin tegar dulu. Offload aja apa ya? Ini mau ya. Misalnya Kak Cika pilih. Jadi kali aja. Misalnya ini A 90. Berarti N-nya harus berapa coba? Dibagi 3 ya? Kok dibagi 3 sih? Kak Cika nggak coba. Oh, keluar 30. Oh, oke. Berarti dibagi 30. Dadah, hati-hati ya. Kabarin ya, Neng. Berarti hati-hati. Misalnya kalau 90 berarti kan harusnya 3 ya. Misalnya Kak Cika, atau 120 harusnya 4 print. Nah, kan jadi 4 nih. Baik, udah. Berarti ini udah benar. Berarti price, udah berarti price sama dengan N dikali 250 gitu. Udah, ceritanya gitu lah ya. Ini ngarang. Pokoknya nanti bisa diganti-ganti. Harganya mengarang dulu. Oke. Dah, sekarang stop. Run. Berarti kalau misalnya A itu 180, berarti print kok price-nya nggak ada. Oh, price-nya tadi Kak Cika hapus ya. Alah, Rai, kemana ya?
Oh, ini. Ini dong. Ini kapos. Nah, ini harusnya. Nah, ini harusnya stop. Terus kita mau nambahin timer kan? Rehan ingat nggak kalau kamu nambahin timer? Kiran dulu. Misalnya, live. Misalnya 2 jam. Pin. 2 jam itu juta. Ini ya. Editor. Oke. Berarti print JDR plus price. Dah. Jadi ini jadi. Nah, sekarang tanggal udah ada. Oh, berarti udah session udah bisa print. Oke, udah. Sekarang Kak Cika mau bikin ini stop dulu. Berarti ini kita rename dulu. Sekarang mau bikin timer dulu, Rai. Ini kita ganti dulu ya. Raihan attendance. Oke, sekarang kita bikin baru. Main PY. Oke, dah main PY. Ini yang baru ya. Nah, Kak Cika mau bikin baru yaitu how to up timer in Python. Nah, kayak ini. Tapi by entering time in Python. Ya, baik, kita lihat ya. Susah nggak ya, Raya? Jadi Kak Cika mau start time. Ntar dulu, kita cek dulu ya counter. Nggak counter juga sih. Nggak, sebenarnya nggak countdown, tapi apa ya? How to count time difference by entering start time in Python. Ah, ini enggak deh kayaknya. Ini hapusin dulu. Ay, salah Pak Cika. Calculate time difference ya. Coba gini. Time difference. Interval. Nah, ini interval, Ray. Hah, ini yang Kak Cika pengen bikin. Kita bikin dulu ya. Nanti ditambahin ke yang itu. Oke. Okay. Tunggu. Kita pelan-pelan. Oke. Okay. The difference between two times. Oke, okay, udah ya. Berarti kita coba measure execution. Nah, ini Rai udah ada. Coba ini yuk. Lalalalalala, udah ada. Oke. Mana? Mending Kak Cika taruh di sini deh. Ini apa sih? Matiin dulu ya. PowerPoint-nya mengganggu. PowerPoint nggak mengganggu. Raihan ada di mana sih? Oke. Okay. Di Zoom-nya. Oh, ini Kak Cika lagi share screen. Dah. Berarti kan. Nih. Sekarang Kak Cika copy ya yang tadi ya. Copy. Ini kita coba. Nanti digabung sama yang itu. Kok gini ya? Oh, dia start time bisa nih, Rai. Jadi, ya, tapi time difference-nya dalam millisecond. Atau, terus kita tambahin ya, print. Berarti kalau millisecond tuh berapa sih? Millisecond tuh mili ya? Dibagi 1000 jadi second kan? Oke, kita buat ya. Berarti gimana, Rai? Berarti time difference is seconds ya? MS
dibagi 1.000. Bisa nggak sih gitu? Jawaban kamu nggak deh. Eh, gimana? Ayo udah gini, second. Eh, dikali apa dibagi sih, Rai? Kalau misalnya milih secondnya? Delta atau delta? Oh, dia malah dikali ya. Udah dibagi secondnya segitu. Kita udah dia udah dikali kita bagi lagi, ya Allah. Oke. Terus udah gitu berarti menit sama dengan second dibagi 60 kan? Oh, enggak. Berarti kita print. Kita print. Ini sama dengan minutes means. Dari jam 2 ke jam 11, dari jam 2 malam sampai ke jam 11 itu berapa jam sih, Rai? Udah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 jam. Berarti kalau gitu hour hour sama dengan menit dibagi 60 kan? Berarti time difference is hours gitu kan ya? Run. Eh, kok nggak bener? Oh, ini dong. Oke. 9 jam ya, bener ya? Udah bisa ya, Ray? Berarti oke, udah. Sekarang Kak Cika tahu. Oke, tadi kan yang kita bikin, tadi kan jamnya kita masuknya berapa jam. Tapi kan kita, sekarang Kak Cika pengen, jadi misalnya kita ngajak kelasnya masuk nih, mulai. Nanti dihitung dia udah berapa menit gitu. Dia akhirnya jadi berapa menit, dibuletin ke atas. Nah, tapi yang ini kan start time at time. Kak Cika mau ambil waktu mulainya. Waktu mulai berarti mana yang Rehan tadi? Yang Rehan mana lah tadi? Hah? Oh, Raihan attendance ya. Nah, ini kita buka deh biar bolak-balik. MPY. Raihannya gini. Oke. Okay. Oke, okay. Sekarang Kak Cika berarti udah bisa. Udah bisa. Berarti Kak Cika bikin baru lagi. How to get system dead time with button TK Inter Python. Tapi pakai button. Tapi udah bisa sih sebenarnya itu tinggal tambahin button sih, malas aja kecil kayak. Coba ini apa? Ini kayaknya lucu nih. Kita pelan-pelan saja, Rai. Tenang. Ini apa? Select mode day. Hah, ini mah kalender. Enggak mau gitu, enggak mau gitu. Oh, subtract the days. Bagus juga ini. Dulu. Oke. Okay. Berarti nggak, bukan yang ini ya, Ray. Lah, ini nggak ada. Penyuri ya dari yang kita kemarin aja ya. Eh, nggak mau bikin ini. Nggak ada, nggak mau. Ah, jahat, harus baca, harus jadi login, nggak mau. Pakai no method ya.
Ya udah kalau gitu Kak Cika mau bikin button aja deh, Rai. Yang attendance ini kan udah jadi ya. Ini yang main kan, yang attendance kan udah ada ini. Berarti Kak Cika tambahin button gitu. Ya, Rai, sabar. Berarti kan kita pakai main. Apa digabung bikin baru lagi ya? Dan kalau gitu gini, kalau gitu gini. Kalau gitu ini Kak Cika rename lagi. Find difference Python. Terus Kak Cika bikin main.py. Tapi niru yang Raihan yang tadi. Yang Raihan ini main. Nah, ini yang kayak Raihan. Tapi Kak Cika mau beda sekarang. Kalau itu kan milih ya. Nah, kalau ini maunya text inputnya. Ada label student name, terus nggak, tapi nggak ada session length, nggak ada milih gini, Roy. Kita bikin dua versi lah ya. Ini nggak ada drop down, ini juga nggak ada, adanya button. Nah Kak Cika mau bikin button start sama stop. Oke, jadi kita bikin beda nih sekarang, Roy. Button, print button, start button ya berarti ya. Start button, ini start button. Kita lihat ya kayak apa munculnya. Kita lihat ya. Stop button, ini stop button. Teksnya start, ini stop. Oke, komennya start ini stop. Nah, berarti ini kita matiin dulu, Ray. Nanti kita proses ya. Kita oh nggak apa-apa sih, sebenarnya nyala juga. Nggak apa-apa sih. Ah, juga berarti masih bikin dev start. Ya, bukan print input dong. Oh iya ya. Alah, buttonnya masih tiga, Ray. Yang satu buat ngitung, yang satu buat masukin start sama stop. Aduh, gimana caranya? Gak ada yang buttonnya satu aja. Ini aja. Oh, ngerti-ngerti, Rai. Satu aja buttonnya. Nggak usah start sama stop. Satu aja. Oh. Tapi dia nanti ambil. Nah, ini print Rai. Gitu. Ini label name ada error apa? Sekarang kita run dulu. Ini masih kayak yang tadi sih harusnya. Masih kayak yang tadi. Indentation error label. Label name. Oh ini, ya Allah ganggu ini. Print input is not defined. Yang mana aku raih salahnya? Print input is not defined. Oh ini, eh. Oh ini. Oke, berarti print kan misalnya print
S is not defined katanya. Oke. Ini ya, kita kan ini ya. Nah, S-nya belum ada, soalnya kita belum ngitung. Oke. Berarti di print price ini, nah, Kak Cika mau nambahin label lagi dua. Start sama stop. Enggak dong. Oh, ngerti, 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 ngerti. Berarti kalau gitu gimana ya, Raya? Start and ya udah berarti bener sih harus ada tiga sih start kita start gitu ya pada start start dia ngambil tanggal pada saat end dia ngambil tanggal berarti kan berarti ini start ini end ini berarti start ini end. Ini berarti start button. Ini start button. Ini end button. Ini end button. Oke, berarti Kak Cika bikin di sini. Aku sedih sekali. Salah tadi. Oke. Berarti dev apa start belum ada isinya ya stop belum ada isinya gitu ya boleh nggak gitu boleh nggak ya mau lihat dulu batannya keluar nggak ini kita nol aja dulu deh nol ini juga oke N-nya kok nggak ada? Oh, ini. Print start loh. Ini kok nggak ada? Line 58. Apa sih line 58? And, oh. Ya loh, kacau banget ya, ketika stop harusnya. Ya udah ya ya, sorry 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 salah. Ya, palingan ketika nggak stop. Ini stop, ini berarti stop button. Udah. Nah, udah start stop. Start, stop. Oke, gitu dulu lah ya. Nah, sekarang Kak Cika mau pada saat dia start, dia ngambil tanggal. Ambilnya gimana ya, Re? Nanti Kak Jiko harus punya label lagi dong. Iya, berarti habis button harus bikin. Label ya, label. Labelnya ngeprint di situ gitu. Label apa input ya, Ray? Label ya berarti ya. Ini ya. Label start. Level start. Nah, ini ceritanya kita ngeprint aja dulu ya. Berarti di sini kita bilang misalnya
Sabar. Label LBL ya. Tadi ke situ bilangnya apa? Label stop ya. Label. Label start, label stop. Label start. Kalau ini label name. Oke, label. Label, 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 label. Start. Config text. Di sini berarti apa? Hai, label. Label stop kan? Stop config teksnya. Ini berarti stop time. Kan? Itu count. Oke. Okay. Coba kita run. Start, start time, stop, stop time. Yay. Uhu. Oke. Okay. Tapi Kak Cika mau rada ke bawah. Jadi 400 ini juga berapa ya? 300 gitu ya. Biar kelihatan. Okay. Oh, printnya di bawahnya aja ya. Ini print button di bawahnya aja. Biar itu kalau udah start sama stop. Nah, oke, student name start stop time. Dah, sekarang saatnya kita mengambil tanggalnya. Oke. Gimana caranya ya, Mbak ya? Itu kita gimana ya ngambil waktu formatnya tadi? Time difference tuh gini ya. Nah, kita cuma mau ngambil timenya aja gitu. Oke. Berarti kita lihat yang kita udah bikin minggu lalu. How do we get that? Today's date it format Jakarta time. Oh, oke. Okay. Gini nggak sih, Rai? Loh. Ini kita taruh di sini. Jadi pada saat kita pencet start, nggak bisa dikonkatenate, Rai. Start time sama dengan coba kalau di sini Jakarta time. Pusing saya. Ya aja kalau gitu. Jadi teks dulu.
Gitu nggak ya sih, Ray? Nah, ini baru dikasih teks gitu ya. Oke, jalan nggak? Oke. Start. Nah, bisa, Rai. Oke, berarti stopnya kita samain aja, tapi beda. Nah, ini kan start. Nah, ini start time, kan? Nah, nanti stop time sama aja, tinggal nunggu batannya dipencet kan. Terus kita tinggal bikin selesainya, selesai nih kayaknya hari ini. Ini kita copy. Ini jadi stop. Yes. Ini jadi stop time. Tes dulu ya. Oke, sekarang misalnya udah ya run misalnya. Sekarang. Kita run Raihan. Raihan mulai sekarang ya. Oke, dah. Terus kita tunggu, Rai. Beberapa. Oh, Kak, udahlah. Stop aja ya. Stop. Kok nggak muncul stopnya? Oh, wow. Salah. Salah label. Nah, kita berarti di sini bilangnya stop time dong. Stop time. Kita label stop dong, ini labelnya salah. Stop time text. Oke, udah. Stop, run lagi. Run. Mulai, start. Dah. Terus kita tunggu beberapa detik, kita stop. Kok? Terlalu deket ya? Coba lagi deh, coba lagi. Dia harusnya beda dong. Raihan. Start. Tungguin Rai, 1 menit. Kan itu detik ya. Kok bisa beda sih stop? Ih, kok sama sih? 19, 39, 13. Kenapa waktunya yang sama, Rai? Kenapa beda? Terus Kak Cika nggak mau ada. Biarin deh. Stop time 23 April. Nggak usah pakai April, boleh nggak sih? Misalnya, ini nggak usah ada gitu. Start time gini aja. Ini juga nggak usah ada gitu, boleh nggak? Kenapa ya? Kok sama ya? Harusnya beda dong. Selisih dong. Start. Oh, formatnya nggak mau gitu ya? Gimana dong? Formatnya harus gimana biar nggak gitu? Ya udah, ntar balikin lagi. Gimana caranya? GBD. Kalau gini bisa nggak? Year. Ah, benar gini. Oke, berarti ini nggak usah ada ini. Stop ya. Tapi N-nya kok nggak sama? Kok jadi sama? Kan start. 12, 41, 13 kan? Coba tungguin sampai 42. Harusnya pas stop. Stop time, dead time now, ditambah dead time, delta, hours. Coba tunggu. Sampai 42. Ih, kesel kali lah. Tungguin.
Dah, 42 ya. Stop. Ih, kok tetep ya? Ah, padahal ngambilnya sama loh. Coba ya. Berarti kita harus melihat ke sini. Current date, felt ini nggak usah. Ah, buttonnya udah bener, tapi kenapa dia nggak mengambil tanggal yang benar ya? How to get current system time with button in Python. Aku stres. Kenapa nggak bisa? Harusnya ada selisih tuh tinggal dikurangin. Oh my God. Pakai dead time no kan? No dead time no kan? Kak Cika pakai dead time no bener kan? Udah no kan? Okay. Eh enggak dong, bener dong. Kan Jakarta itu beda ya, start time, dead time, bed time no. Pada saat start kan dia manggil start time, dia ngambil datetime lagi tambahin 7 kan, baru kita ngeprint. Format. Oh, formatnya jangan Jakarta time dong. Formatnya Jakarta time apa sih? Oh, Kak Cika salah. Berarti ini formatnya harus start time. Start time dong, jangan jangan Jakarta time. Ah. Iya, ini kita salah, Rai. Ini stop time. Jadi sebenarnya udah benar, cuman kita salah nyebut. Okay, run. Ini start. Ini ya, mulainya 1944. 53. Stopnya. 58, Ray. Dapat, Ray. Kita bisa. Kita bisa. Oke, okay, nice. Sekarang kita kurangin. Jadi berapa menit? Ntar pikir dulu. Gimana ya anak nampilin ya? Print itu berarti... Sekarang kita kurangin ya. Ngurangin itu pakai berarti kita buka lagi satu yang time difference. Time difference itu start T1 hardware and time. Delta. Sebenarnya T2 bisa nggak ya gitu? Gitu doang, kan? Bisa gak ya? Gue. Berarti menghitungnya di print dong, ya kan? Di sini aja. Delta sama dengan apa? Stop time dikurang start time. Itu bisa nggak ya? Delta lagi. Print delta. Tapi dia gimana tadi? Oh, harus dibuat gini ya? Ntar dulu ya, Rai. Kacik ke pusing.
Oke. Kan start time-nya kita udah tahu ya. Kita udah dapet start time, end time, T1, dead time. Kita tuh dead time-nya bentuknya apa sih? Start time-nya. Start time kita itu dead time nol ini kan? Coba deh kita print dulu ya. Tunggu ya, kaca kepusing. Karena formatnya beda. Ini kita matiin dulu. Kita print dulu deh. Ini tuh bentuknya apa sih? Start. Print, coba ya. Print. Start. Time. Stop. Kita run. Oke. Start. Oh, start time is not defined. Oh iya, maaf ini. Oh, bentuknya gini, Ray. Start time. Kalau gitu teksnya aja kita ambil ya. Kan kalau teksnya bentuknya udah kayak gitu. Oke, kalau gitu Kak Cika ngerti. Ini kita hapus aja dulu. Kan start time text itu kayak gitu kan bentuknya kan 1948 gitu ya. Berarti kan kayak gini kan sebenarnya. Ya kan, udah jadi string kan. Oke, berarti kita convert aja. Oke, sekarang aku mengerti. Oke, berarti T1 itu dead time, start time, gitu ya. T2 end time. Start time and time. Kok marah ya? STP. STRP time nggak ada katanya. Pakai apa dong? Step strip time. Strip time nggak ada. Oh ini ya harus ada ini ya. Tapi udah pakai kok tadi. Udah kita cari ini kenapa nggak ada. Alah, tinggal dikit aja juga. Oke. Import dead time udah. Oke, from dead time.
Lalu, berarti gini. Year. Udah bener kok. Oh, I see. Gini, Rai. Okay, got it. Start. Stop. Print. Start time is not even 9. Oh, okay. Harus di sini ya. Global. Start time. Global. Stop time. Stop. Run. Print. Gimana? Start time mom error. It's not defined. Start time. Kan ada start time. Global, harus di global kali ya, atau di sini nih, saya pusing ini di sini dua-duanya dibilang start, stop, print. Bisa, tapi argumen satu should be string, not that time. Baris berapa? 31. Terus yang teksnya, Roy. Terapiin yang nggak perlu. T1. Baris 31. Oh, ini. Pada gantri. Oh. Wah, gue lama. Oke. Oh, run. Bisa nggak ya? Doain Rai, bisa Rai, doain Rai. 1 menit lagi Rai. Print. Lah, tambah gede. Tambah error. Oh ya, start time. Stripe time. Start time. Text. Start time text. Oh, ngerti Kak Cika. Ya udah gini deh. ST1. Udah lah gitu aja ya. Start.
Bererai. Ini berarti kalau gitu apa yang kurang, Ray? Kenapa dia marah? Stop text, stop time text. Dah, coba. Berarti ini start text. Ini. Tuh kan kok end sih ya? Stop end. Kira itu benar-benar ya. Start. Wait. Start text is not defined. Start text. Please bisa. Oke. Okay. Kayaknya errornya juga lebih sedikit. La 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 la. Start. Tetap stop. Print. Time error does not match format. Oh, time data. Tunggu. Kita tuh dapatnya apa sih sebenarnya? Stop time kan kita dapatnya ini ya. Oh, ini Rai. Jangan menggunakan spasi. Coba ya. Tunggu ya bentar ya Rai. Sabar sayang. Mata sini aja. Belum mudahan. Sabar. Be patient. Oke. Okay. Nah, nggak ada outputnya. Coba Kak Cika restart dulu bentar ya, Ray. Leave page kayaknya error. Dia ikutan kepusingan. Tunggu bentar, Ray. Tes ini dulu. Run. Student name, R, start, stop, print. Stop text is not defined. Tunggu. Sabar. Kita cek dulu bentar, Rai. Berarti ini PR kita buat minggu depan. Hak-haknya udah bener kan ya? Tapi kenapa stop text is not defined? Stop text kan Cika udah bilang kan? T2. Stop text. Ini kan stop text. Bentar, stop text Kak Cika di mana sih? Stop text ada di sini kan? Global stop text. Oh, stop underscore ya. Rai, tunggu sayang, sabar sebentar. Takutnya Kak Cika kalau nggak di close ini sekarang nanti lupa. Stop text, stop stop text. Itu halaman berapa? Lain 34. Sabar ya. 34 stop text, start text. Di sini start text, stop text. Start text, stop text, stop time text. Kok bisa nggak ada sih? Kan udah dibilang stop textnya. Udah. Nah, stop text. Pakai underscore kan? Iya.
Ini stop text, format, stop time. Ini udah dibuat di stop. Terus di sini kacau udah bikin global di start. Di sini juga udah global stop. Tapi stop textnya di sini nggak mau. T2-nya, T2 step time, date time, stop text. H-nya sama, end time, T2 time. Delta tinggal di print. Sampai jam berapa? Udah yuk, udah Rai, selesai. Udah nanti lanjut ya. Kak Cika penasaran soalnya. Ya udah Rai. Oke Rai, selamat tarawih. Sorry Rai, maafkan. Makasih ya. Minggu depan lanjut ya. Dadah.